Saudara Arif Ashraf Muhammad Hashim selaku ketua program pada malam ini untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengerusi majlis, Saudari Najihah binti Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ashraf bin Hashim, ketua projek bagi program destinasi selepas diploma pentadbiran awam pada malam yang mulia ini. Pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang membantu menjayakan program ini, iaitu Dr. Azrin Ahmad Nawawi, ketua Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Kedah, Puan Nur Ayuni Rusli, penasihat program, dan tetamu kehormat pada malam ini selaku penceramah, iaitu Dr. Aida Abdullah, Timbalan Dekan Akademik Fakulti Sains Pentadbiran Pengajian Polisi UiTM Seremban, serta para pelajar yang terdiri daripada keenam-enam cawangan yang membantu merealisasikan program pada malam ini. Akhir ucapan saya, diharapkan para pelajar dapat sedikit sebanyak manfaat dari program ini dan mampu membuat keputusan yang tepat dan bersesuaian serta mampu menyediakan diri menghadapi alam pembelajaran selepas diploma. Sekian, terima kasih. Kembali semula kepada pengerusi majlis untuk diteruskan kepada peresmian. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Arif Ashraf atas ucapannya sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berusaha Dr. Azlin Ahmad Sawawi selaku Ketua Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Kedah. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Najihah. Pertama sekali, terima kasih atas penganjuran pada malam ini. Terima kasih dan tahniah lah ya. Saya melihat respon yang sangat rancak di YouTube live chat. Alhamdulillah. Selamat datang dan terima kasih kepada Dr. Aida Abdullah, seorang figur yang sangat saya hormati dan sentiasa saya menjadi rujukan saya lah. Ya. Dan Dr. Aida merupakan orang yang tepat lah pada saya untuk program pada malam ini. Kerana seperti mungkin seperti mana yang Dr. Aida tahu juga, para pelajar kita sentiasa cergas dalam dalam mencari hala tuju mereka, terutamanya selepas DPA ni. Ini adalah soalan-soalan yang sering kita terima lah bila dia dah part 4, part 5, dia tanya kita nak ke mana, nak buat apa kan. Dan benda ni setiap semester juga berlaku. Saya harap dengan adanya rakaman ini mungkin nanti boleh ditontonkan semula kepada junior-junior, menjadi panduan kepada mereka untuk menentukan ke mana hala tuju mereka. Dr. Aida orang yang berpengalaman, boleh memberi pencerahanlah pada kita apa perbezaan antara AM228 dengan AM225 kemudian mungkin sedikit pencerahan kalau mereka nak bekerja macam itulah, ke arah mana kan, kerana pada pelajar kita sama ada di UiTM Kedah atau UiTM ialah FSUP di UiTM Seluruh Malaysia, memang mereka ni sangat aktif dan dia punya sel-sel otak sentiasa berhubung. Sangat rancak dia punya perkembangan mereka. Dan kita pun sangat berbangga lah dengan alumni-alumni kita daripada DPA yang sentiasa menyumbang kepada, bukan saja kepada universiti, malah kepada negara Malaysia secara keseluruhan. Sekali lagi saya ucapkan tahniah dan terima kasih atas kehadiran Dr. Aida. Tahniah kepada Arif, kepada Aiman ya, Presiden DPEK Kedah, semua majlis tertinggi dan exco DPEK Kedah, dan semua para pelajar yang kita kasihi daripada FSPPP seluruh Malaysia. So thank you for spending your time. Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat kepada para pelajar semua, dan saya juga dapat menimba pengetahuan lah dengan apa yang Dr. Aida bakal kongsikan. So alhamdulillah, semoga program ini lancar sehingga ke hujungnya. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis menjemput Dr. Aida Abdullah, Timbalan Dekan Akademik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi bagi meneruskan sesi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UIT di hatiku. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis, saudari Najah Kasim. Di sini juga saya nak dahulukan dulu ya dengan ucapan ribuan terima kasih ya di atas jemputan, dan saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada DPEC dan saya dihubungi oleh saudara Arif Ashraf Muhammad Hashim selaku Timbalan Presiden DPEC dan juga sebagai ketua projek pada malam ini daripada UiTM Cawangan Kedah untuk penganjuran webinar destinasi selepas Diploma Pentadbiran Awam. Saya dimaklumkan bahawa program ini dianjurkan kepada pelajar tahun akhir iaitu pelajar semester 4 dan 5, ditujukan bukan hanya saja di pelajar-pelajar semester akhir ini di Kedah dan juga di 5 cawangan yang lain termasuklah juga di Seremban 3. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas keterlibatan semua dalam program pada malam ini. Jadi saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ketua Fakulti iaitu Dr. Azdin Ahmad Nawawi dan juga penasihat program di atas penganjuran Puan Raini Rusdi dan juga di atas jemputan. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang diberikan. Rasanya inilah hikmah untuk kita dalam semester ODL, Open Distance Learning, kerana kita boleh berjumpa secara virtual. Bukan mudah untuk kita berjumpa, tapi dengan ODL ni kita dapat berjumpa bukan hanya bersama dengan pelajar di Kedah dan juga anak-anak yang ada di kampus-kampus yang lain. Alhamdulillah. Jadi saya teruskan dulu kepada sesi perkongsian berkenaan dengan tajuk yang telah diberikan, destinasi selepas Diploma Pentadbiran Awam. Okay, saya nak mulakan sikitlah berkenaan dengan fakulti, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Okay, fakulti ni dahulunya dikenali sebagai School of Administration and Law yang telah ditubuhkan pada tahun 1965 dan pada masa tersebut kita hanya ada satu program diploma sahaja iaitu di bawah School of Administration dengan Diploma in Public Administration and Local Government. Kemudian dinamakan kepada Diploma in Public Administration. Dan pada tahun 1963 ditawarkan pula program akademik kedua iaitu AM225 Bachelor of Corporate Administration dengan tujuan untuk melatih lebih ramai setiausaha syarikat. Kemudian pada tahun 2002 AM228 iaitu Bachelor of Administrative Science mula diperkenalkan. Yang ini penekanan diberi kepada untuk melahirkan lebih ramai pengurus awam ataupun diplomat. 2003 kemudiannya kita menawarkan satu program PhD dengan PhD in Administrative Science dan juga AM780 Master in Administrative Science. Pada tahun 2004 akibat penstrukturan semula, Faculty of Administrative Science and Policy Studies mula diperkenalkan pada tahun 2004. Kemudian daripada masa tersebut 2004 sehinggalah tahun 2016, kita berjaya mewujudkan 11 program akademik, 2 diploma iaitu Diploma in Public Administration dan juga Diploma in Corporate Administration ditawarkan di 6 kampus utama iaitu untuk Diploma Pentadbiran Awam. Untuk Corporate Administration hanya ditawarkan di Seremban 3. Okay, kemudian untuk Sarjana Muda, kita ada 3 program Sarjana Muda ditawarkan di 4 kampus untuk program AM228 dan AM226 iaitu Bachelor of Environmental Administration dan juga AM225 iaitu Bachelor of Corporate Administration ditawarkan hanya di kampus Seremban 3. Okay, kita ada satu program professional yang ditawarkan di Shah Alam dan 4 program sarjana ditawarkan di Shah Alam dan juga ada satu program sarjana iaitu AM770 Executive Master of Administrative Science ditawarkan juga di 2 lokasi lain iaitu di Sabah dan Sarawak. Okey, untuk PhD penyedia boleh datang daripada mana-mana cawangan ataupun lokasi yang program yang kita ada lah ya. Okey. Okey, untuk di peringkat pengurusan fakulti ya, fakulti diterajui oleh dekan ya, Associate Professor Dr. Abdul Jalil Muhammad Ali dibantu oleh 3 timbalan dekan dan juga perjalanan pelaksanaan projek akademik fakulti juga dibantu oleh Ketua Pusat Pengajian dan juga Koordinator Program.
Okey, untuk jumlah pelajar, kita ada 7,095 pelajar secara keseluruhan, ya, seluruh sistem bagi program keseluruhan 11 program yang kita ada. Untuk diploma pentadbiran awam, kita ada 3,852 pelajar aktif, dan pelajar aktif ni berada di Kedah sebagai cawangan utama dan juga di 5 cawangan lain, di Negeri Sembilan, Kelantan, Pahang, Sabah dan juga Sarawak. Ini adalah sedikit latar belakang lah berkenaan dengan fakulti. Ya. Jadi saya beralih kepada diploma pentadbiran awam secara spesifik. Ya. Okey, di dalam proses untuk mengenal pasti kursus-kursus yang ditawarkan di bawah pentadbiran awam, kita mengambil kira beberapa faktor lah, beberapa faktor utama untuk pembangunan program ini. Jadi faktor-faktor berikut adalah faktor-faktor utama yang telah dikenal pasti dapat menyumbang kepada ke arah pembangunan program diploma pentadbiran awam, iaitu kewujudan mengambil kira elemen Sustainable Development Goal, mengambil kira 21st century future skill set, industrial revolution 4 dan juga education 5.0. Ini adalah elemen-elemen utama yang diterapkan di dalam pembangunan program akademik diploma pentadbiran awam. Jika kita lihat kepada faktor yang pertama, ini adalah pengembangan 21st century skill set. Ini adalah kemahiran-kemahiran yang diperlukan pada abad ke-21, iaitu abad globalisasi. Jadi kita lihat ada tiga kemahiran utama yang diterapkan di dalam program ini, iaitu learning and innovation skills, digital literacy skills dan juga career and life skills. Jadi kalau kita lihat kepada kandungan pembelajaran, ia adalah ke arah pembangunan kemahiran yang diperlukan oleh majikan. Ini kita tujuan program ini adalah untuk melahirkan lebih ramai individu pelajar yang mempunyai sifat daya saing, yang bersifat progresif dan mempunyai nilai tambah yang berlainan ataupun unik. Jadi ini adalah ciri-ciri ataupun kemahiran yang diperlukan, yang dicari di kalangan majikan. Dan ini adalah tanggungjawab pelajar untuk melihat, untuk melakukan sedikit penilaian ke atas diri bagi memastikan kemahiran-kemahiran yang diperlukan ini dapat dibangunkan dengan pelaksanaan program-program akademik yang bersifat graded, yang diberi markah, yang diberi penilaian dan juga program-program yang tidak diberi penilaian. Okey, yang kedua adalah berkenaan dengan Industrial Revolution 4. Ini adalah di mana kita memperkenalkan revolusi industri 4 yang diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Ini adalah, dia adalah seorang ahli ekonomi Jerman yang melalui penulisannya on Fourth Industrial Revolution menyatakan bahawa industri revolusi, industri 4 secara asasnya dapat mengubah cara hidup kita, cara hidup kita dari segi bekerja, belajar dan juga berhubung di antara satu sama lain. Jadi ini adalah amat penting ke arah pencapaian falsafah pendidikan negara, yang salah satunya adalah dapat dicapai dengan mengoptimumkan penggunaan teknologi yang kita yakin sebagai alat bantu pendidikan yang dapat menghasilkan output yang dapat menyesuaikan diri, iaitu pelajar-pelajar yang dapat menyesuaikan diri dan juga menjadi lebih produktif dan efisien. Ini adalah di mana kita terapkan jugalah di dalam pembangunan curriculum, pembangunan aktiviti, aktiviti di bawah diploma pentadbiran awam. Okey, seterusnya adalah elemen Education 5.0. Education 5.0, saya percaya ramai telah mendengar apa itu Education 5.0, di mana di dalam Education 5.0 di peringkat UiTM, ia menanamkan nilai dan prinsip dalam ekosistem pembelajaran, iaitu penekanan diberikan kepada adab dan juga amanah. Okey, dalam hal ini kita dapati bahawa teknologi bertindak sebagai medium sokongan
Namun dalam pembuatan keputusan, dalam perhubungan di antara pelajar, pensyarah dan juga pelajar bersama pelajar yang lain adalah bersifat kemanusiaan, di mana kita perlu menekankan kepada pendekatan human driven, iaitu adab dan amanah di dalam menjaga keharmonian dan perhubungan sesama manusia. Ini adalah intipati Education 5.0. Dalam hal ini kita lihat pelajar mempunyai nilai kepercayaan, pemikiran, pengetahuan, kemahiran yang perlu dipupuk dan juga dilatih. Jadi kita faham dalam Revolution 4.0, teknologi dapat memberi pilihan kepada kita dalam pembuatan keputusan. Tapi dalam kita nak mengenal pasti apa, bila, bagaimana atau menyelesaikan sesuatu masalah, ia adalah lebih kepada bersifat kemanusiaan ataupun human driven. Jadi pelajar perlu fahamlah kepada keperluan ini, dan di peringkat fakulti kita akan memastikan bahawa dalam pembelajaran elemen ini diterapkan supaya kita dapat mewujudkan perhubungan yang baik sesama manusia dan juga perhubungan kita dengan pencipta, dengan Allah SWT. Okay, seterusnya saya ingin juga untuk menekankan kepada elemen Sustainable Development Goal. Jadi Sustainable Development Goal ni mula diperkenalkan pada tahun 2016. Ini adalah agenda yang kita kata bersifat ada yang evolusi dan juga transformasi yang berlaku di Malaysia dan juga berlaku di mana-mana negara. Developed nation, kita dapat perhatikan bahawa isu-isu ini adalah isu yang dahulu ditekankan dan masih terus ditekankan untuk dilaksanakan penilaian dan juga untuk kita perolehi apa tindakan yang yang bersesuaian pada masa kini. Jadi agenda 2030 ni adalah jelas. Jadi kita perlu kepada pembangunan lestari tanpa apa tu yang ataupun pembangunan secara berterusan. Jadi apa yang kita perlu perlu terapkan di sini adalah kesedaran untuk kita menjaga alam sekitar, untuk kita mencari apakah permasalahan yang ada di dalam komuniti dan juga bersama-sama menggembleng tenaga bagi menyelesaikan masalah-masalah yang wujud di dalam komuniti. Dalam hal ini kita pastikan bahawa ada peningkatan dalam kualiti hidup penduduk di Malaysia dan juga penduduk di dunia. Jadi kalau kita nak kepada elemen Sustainable Development Goal, ia perlu dilaksanakan secara inklusif dimasukkan, embed dalam kita dalam program akademik bagi kita mewujudkan kesedaran dan juga penerangan kepada keperluan untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di negara kita dan juga di negara-negara luar. Jadi di sini kemahiran yang ada yang diterapkan di kalangan pelajar adalah pembelajaran sepanjang hayat, sepanjang hidup kita untuk diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat sejagat. Okey, kalau kita lihat kepada struktur pengajian diploma pentadbiran awam, jadi kita dapati bahawa ia bersifat future ready curriculum dan juga bersifat multi disciplinary. Jadi kalau kita lihat input-input yang diperolehi adalah input-input yang saya nyatakan sebelum ini daripada elemen Sustainable Development Goal, IR4, Industrial Revolution 4, itu adalah elemen-elemen tersebut diterapkan di dalam curriculum diploma pentadbiran awam. Jika anda lihat, pelajar-pelajar lihat, kita ada kod fakulti, kod teras fakulti dan juga kod-kod yang diambil daripada fakulti lain yang kita rasakan ia adalah bersesuaian untuk kita kembangkan kemahiran di kalangan pelajar. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti kemahiran yang dinyatakan di dalam Malaysian Qualification Framework yang diperlukan untuk kita terap bangunkan di kalangan pelajar. Jadi kalau kita lihat kepada struktur pengajian, ia ada kod fakulti yang bersifat wajib, ialah core code dan juga kod-kod lain daripada fakulti perakaunan, pengurusan perniagaan, matematik, sains komputer dan juga perundangan. Elemen ini menunjukkan bahawa program diploma pentadbiran awam bersifat multidisciplinary. Jadi kita juga terapkan bahawa memasukkan elemen ini future ready curriculum di bawah diploma pentadbiran awam.
apa yang dimasukkan sebagai future ready curriculum, kita menekankan kepada tiga aspek utama, iaitu struktur curriculum, penyampaian dan juga penilaian pembelajaran dan juga pengajaran. Jika dilihat kepada struktur curriculum, struktur ini bersifat organik, tidak kaku dan juga tidak tetap. Jadi kita dapatkan info, maklum balas daripada stakeholder. Semualah kita dapatkan daripada pelajar, kita dapatkan daripada pensyarah dan kita juga dapatkan daripada pihak-pihak luar, especially daripada external examiner yang membuat semakan ke atas curriculum. Dan juga daripada majikan, itu adalah maklum balas yang kita perolehi dan kita laksanakan penambahbaik ke atas program. Apa yang perlu kita tambahkan, apa yang kita perbaiki program akademik sedia ada. Jadi untuk penyampaian dari segi PDP, teaching and learning, kita melihatkan di sini perlu ada transformasi dari bersifat konvensional kepada bersifat dengan pengaplikasian teknologi melalui ODL. Ia adalah salah satu contoh di mana kita menekankan kepada flexibility di dalam pelaksanaan PDP dan juga di situ ada elemen IR 4.0. Jadi pelajar dari masa ke semasa ada dalam proses perubahan, kita pergi kepada fasa learn, unlearn and change. Itu adalah fasa-fasa yang telah dilalui dengan adanya IR 4.0 dan juga dengan adanya transformasi dalam pendidikan, dalam khususnya dalam medium pengajaran. Yang ketiga adalah kaedah penilaian. Jika kita lihat kaedah penilaian, juga penambahbaikan dilaksanakan. Ada yang bersifat penambahbaikan khususnya dalam semester UDL. Di sini kalau dilihat ada perubahan dari struktur penilaian. Jadi ini adalah bersifat fleksibel dan juga kita dapatkan input. Input ini daripada atas, iaitu daripada GAU ITM, daripada pihak luaran, di mana perlu ada pertukaran atau perubahan sejajar dengan pelaksanaan semester UDL. Okey, seterusnya saya beralih kepada bahagian yang paling penting sekali, iaitu ke mana arah tuju pelajar diploma pentadbiran setelah menamatkan pengajian mereka. Jadi kalau dilihat, dia ada tiga pilihan yang pelajar boleh pilih raya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan taraf pendidikan, yang kedua adalah untuk mencari peluang pekerjaan dan yang ketiga adalah untuk menyertai upskilling program. Ini adalah pilihan-pilihan yang terbuka kepada semua pelajar diploma pentadbiran awam. Jadi kita lihat option yang pertama, iaitu meningkatkan taraf pendidikan daripada diploma kepada peringkat sarjana muda. Okey, di peringkat fakulti, ini adalah peluang, ruang yang ada untuk pelajar-pelajar untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dalam program sarjana muda. Kita ada tiga program utama dan kemudian boleh melanjutkan ke peringkat sarjana dan seterusnya ke peringkat PhD. Ini adalah pilihan lah kalau untuk bersama fakulti. Ini adalah peluang yang kita sediakan. Jadi saya akan lihat bagi penerangan satu persatu berkenaan dengan program sarjana muda yang kita ada. Okay, yang pertama kita ada the AM225 atau Bachelor in Corporate Administration. Ini adalah program yang antara yang terawal lah yang ditawarkan di peringkat fakulti selepas diploma pentadbiran awam, mula diperkenalkan pada tahun 1993. Ikut buku panduan kelayakan masuk, pelajar yang mencapai CGPA melebihi 2.5 boleh masuk terus ke semester penerapan, semester 3. Jadi kalau lihat kepada the nature of the program, ia adalah bersifat multidisciplinary, di mana ada kombinasi di situ sifat multidisciplinary, iaitu kita ada subjek yang bersifat teras, subjek yang bersifat elektif, kita ada kursus yang bersifat research based, kursus yang bersifat non research based, dan juga kursus-kursus daripada fakulti-fakulti utama yang lain. Seperti biasa ada juga kursus di bawah perakaunan
di bawah undang-undang dan juga pentadbiran perniagaan. Jadi contoh-contoh khusus yang diambil oleh pelajar adalah merangkumi yang seperti berikut, ya. Financial accounting, company law, law of meeting, taxation, company secretarial practice 1 and 2. Ini adalah contoh-contoh subjek-subjek teras yang perlu diambil oleh pelajar. Dan akhirnya, pelajar yang dapat menamatkan pengajian dalam bidang ini, AM225, Bachelor in Corporate Administration, boleh menjawat jawatan berikut sebagai Chartered Company Secretaries and Administrators. Jadi ini adalah tujuan utama penawaran AM225 untuk melahirkan lebih ramai company secretary ataupun setiausaha syarikat. Setiausaha syarikat ni adalah unik sikit, bukan setiausaha biasa. Dia adalah setiausaha yang bersifat luar biasa sikit, sebab mereka adalah advisor, penasihat kepada company dalam hal-hal undang-undang, Companies Act dan juga penasihat kepada board of directors. Jadi penting setiap company untuk ada setiausaha syarikat untuk menasihati mereka dalam semua perkembangan perkembangan organisasi, dari mula ditubuhkan sehinggalah dalam proses untuk mengenal pasti dalam board meetings. Itu adalah mereka bersifat sebagai penasihat kepada syarikat. Jadi banyaklah yang perlu diketahui, khusus-khusus yang saya nyatakan, company law, law for meeting, taxation, secretarial practice 1 and 2 adalah khusus-khusus teras yang perlu diambil oleh pelajar. Okey. Jadi untuk program ini dianggarkan lebih kurang 80 ke 120 pelajar bergraduat pada setiap semester. Dan program ini hanya ditawarkan di Seremban 3. Kita tak ada lagi lah program ni di mana-mana cawangan yang lain, hanya di Seremban 3. Sebab kita memerlukan tenaga pengajar yang memang berkelaikan dalam bidang ni, iaitu Corporate Administration. Jadi setakat ini kita hanya tawarkan program ini di Seremban 3. Okey, untuk graduate employability bagi program Corporate Administration bagi peratusan GE pada tahun 2019, GE diperolehi graduate employability, keboleh pasaran graduan adalah pada 80%. Jadi ini adalah tinggilah di mana graduan yang telah menyelesaikan program AM225 berjaya mendapatkan pekerjaan dan juga ada yang menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu peringkat sarjana. Okey, itu adalah untuk AM225. Saya beralih kepada AM228, iaitu Bachelor in Administrative Science. Ini adalah program akademik ketiga yang ditawarkan oleh fakulti. Program ini mula ditawarkan pada tahun 2002. Jadi untuk program ini, dia ditawarkan di 4 kampus utama. Bachelor in Administrative Science ditawarkan di kampus Kedah, di kampus Seremban 3 dan juga di Sabah dan Sarawak. Lebih banyak peluanglah jika pelajar berminat untuk menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi di dalam bidang Bachelor in Administrative Science. Jadi kalau kita lihat kepada AM225, ia bersifat multidisciplinary, sama juga dengan Bachelor in Administrative Science. Ia bersifat multidisciplinary. Ada khusus-khusus teras dan juga ada khusus-khusus lain daripada fakulti lain. Tujuannya adalah untuk melahirkan pelajar yang seimbang, yang mempunyai semua komponen di dalam learning domain, yang seperti yang telah digariskan oleh MOHE, Ministry of Higher Education, dan juga di bawah Malaysian Qualification Framework. Jadi contoh khusus-khusus yang diambil oleh pelajar adalah seperti berikut. Kita ada project management, unik sikitlah. Ini ada lukisan, project management, seminar in public management, public finance, ethics, dan juga khusus-khusus daripada fakulti lain dalam course and management accounting di bawah perakaunan. Kita ada juga statistik di bawah fakulti matematik.
statistik dan juga management information system. Yang ini penting juga untuk kita melahirkan pelajar yang mempunyai betul digital literacy ya, untuk mereka ambil khusus ini lah ya, dan juga subjek perundangan khususnya business law dan juga dan ada lagi dua subjek khusus law yang diambil lah bagi program AM228 ya. Okay, alright, untuk program ini kita ada dianggarkan lebih kurang 200.5 dan juga ada yang sampai ke 300 dan 300 lebih lah pelajar bergraduat pada setiap semester. Jadi pelajar ni boleh ada yang menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, menyambung pengajian di peringkat sarjana dan ada yang terus bekerja. Jadi kalau dilihat kepada khusus yang diambil oleh pelajar di bawah AM228 Bachelor in Administrative Science, tujuan program ini adalah untuk melahirkan lebih ramai pentadbir awam dan juga diplomat. Jadi ini adalah penekanan yang kita berikan. Walau bagaimanapun, data yang kita perolehi daripada alumni, pelajar yang telah bergraduan, bekerja juga di sektor swasta dan juga NGO, non-governmental organizations. Jadi ini sama seperti AM225, pelajar yang memperolehi CGPA 2.5 dan ke atas boleh masuk terus ke semester penerapan, semester 3. Ini adalah untuk AM228. Okey, yang terakhir adalah program AM226, dikenali sebagai Bachelor in Environmental Administration. Yang ini adalah program yang terkini kita tawarkan, mula diperkenalkan pada tahun 2016. Jadi pelajar yang mencapai CGPA 2.5 dan ke atas boleh masuk terus kepada semester penerapan, semester 3. Kalau dilihat kita baru ada satu kohort pelajar bergraduat, kohort yang pertama. Tak ramai, lebih kurang 5 orang pelajar saja bagi program Bachelor in Environmental Admin. Dan program ini hanya ditawarkan di kampus Seremban 3. Di kampus Seremban 3. Kita tak ada lagi dah di kampus-kampus lain. Untuk program ini, Bachelor in Environmental Administration, sama juga macam AM225 dan juga AM228. Kalau dilihat kepada komponen khusus yang diambil oleh pelajar, ada kepelbagaian di situ. Dia bersifat multidisciplinary. Kita ada core, elective paper, research based, non-research based, and also from other discipline, daripada perakaunan, perundangan, business administrations. Ini adalah khusus-khusus yang diambil oleh pelajar. Kalau secara spesifik bagi pelajar AM226, berikut adalah khusus yang mereka akan ambil lah. Environmental assessment and method. Okay, and then ada juga khusus environmental regulations and advocacy dan juga khusus environmental sociology. Penekanan diberikan kepada disiplin dalam pengurusan ataupun pentadbiran persekitaran. Selain daripada itu, samalah macam AM228, ada global ethics di situ. Introductions to public administrations pun akan diambil oleh pelajar. Okay. Jadi kalau dilihat potensi graduan bagi program ini AM226, boleh bekerja di sektor awam, di sektor swasta dengan penekanan kepada pentadbiran pengurusan alam sekitar. Jadi dalam hal ini safety and health officer juga boleh dipohon oleh pelajar jika mereka telah tamat dalam program AM226. Jadi di manalah dia terbukalah, peluang terbuka di sektor awam, sektor swasta dan juga di NGO ataupun mereka juga boleh self-employed. Okey, ini adalah program akademik yang kita ada, tiga program akademik yang ada di peringkat fakulti.
Okey, kalau dilihat kepada peluang pekerjaan, ini adalah option kedua di mana pelajar pentadbiran awam boleh pilih lah ya. Selain daripada menyambung pengajian di peringkat fakulti, kepada pelajar yang mempunyai halangan, ini adalah antara peluang juga yang boleh diambil oleh pelajar untuk bekerja. Jadi kalau kita lihat kepada data alumni yang kita ada, pelajar bekerja di sektor awam, di sektor swasta dan juga ada yang bekerja sendiri, ya, self-employed. Ya. Kalau dilihat kepada public organisations, kepada sektor awam, berikut adalah jawatan-jawatan, ya, contohnya dipegang oleh alumni sebagai penolong pegawai, ini di mana-mana portfolio lah, sama ada di Jabatan Belia dan Sukan, ya, pengurusan hal ehwal ekonomi ataupun sebagai terlibat dengan pembangunan masyarakat. Mereka boleh dilantik sebagai penolong pegawai ataupun penolong penguasa dan juga sebagai penolong pegawai tadbir. Ini adalah untuk lulusan diploma pentadbiran awam. Berikut adalah contoh jawatan yang boleh dipegang oleh pelajar yang telah menamatkan pengajian. Jadi jika pelajar menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, grade jawatan juga akan berubah. Untuk diploma, grade jawatan bermula pada grade 29. Jadi kalau degree telah berjaya diperoleh oleh pelajar, maka mereka boleh memeganglah jawatan sebagai pegawai, ya, pegawai diplomat dan juga sebagai pengarah. Ini adalah contohlah jawatan-jawatan yang boleh dipohon oleh graduan diploma pentadbiran awam di sektor awam ataupun public organisations. Untuk private organisations, ini adalah contoh-contoh jawatan yang dipegang oleh alumni. Kita ada administrative executive yang akan membantulah pegawai-pegawai ataupun pengurus mereka, operation assistant, administrative assistant, junior executive. Ini adalah untuk private organisations. Bagusnya private organisations ataupun organisasi swasta, kelayakan yang ada, jika pelajar ada usaha untuk tambah baik nilai mereka, di situ akan ada sedikitlah acknowledgement diberikan oleh organisasi dengan memberi jawatan yang lebih tinggi. Ini adalah untuk organisasi swasta. Okey, untuk yang ketiga adalah untuk bekerja sendiri. Ini juga peluang terbuka kepada graduan untuk bekerja sendiri atau self-employed. Boleh bertindak sebagai freelancers. Ada juga pelajar yang sebagai independent distributors, jualan makanan, barang-barang kosmetik dan sebagainya, dan juga ada sebagai producers, contohnya dalam food and beverage. Ini adalah usaha yang diambil oleh pelajar yang mereka di mana mereka hadiri program-program di luar bidang bagi meningkatkan nilai tambah mereka. Jadi dengan nilai tambah ni mereka bolehlah bekerja sendiri ataupun untuk bekerja di dalam bidang yang mereka sukai. Jadi ini adalah peluang kedua yang boleh selain daripada menyambung pengajian, diploma graduan pentadbiran awam boleh menunjukkanlah kualiti mereka dan boleh memohon jawatan-jawatan yang bersesuaian selepas mereka tamat pengajian. Okey, yang ketiga, option yang ketiga adalah berkenaan dengan upskilling program. Jadi ini adalah khususnya dalam waktu pandemik COVID-19, jadi banyak situasi yang tidak menyenangkan berlaku di organisasi, di banyak organisasi, khususnya di organisasi swasta. Jadi kalau kita lihat kepada keadaan semasa, ramai pekerja yang dibuang kerja dan juga diberi unpaid leave, ataupun yang ada juga gaji-gaji mereka dikurangkan untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang, iaitu kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi
usaha yang boleh dilaksanakan oleh oleh graduan. Ini tidaklah kita tak kesampingan kesampingkan jugalah graduan untuk mereka menyertai upskilling program. Jadi mereka yang telah dibuang kerja, ini adalah usaha untuk mereka, peluang untuk mereka sertai, dan juga kepada graduan untuk menyertai upskilling program. Kalau dilihat kepada definisi upskilling program ini, di mana pelajar akan menyertai program-program di luar bidang. Contohnya diploma pentadbiran awam, kursus-kursus yang telah dinyatakan dalam pengajian itu adalah bidang adalah kursus-kursus yang di dalam bidang pentadbiran awam. Bila pelajar menyertai upskilling program, ada kalanya program yang disertai itu adalah tidak menjurus kepada kursus yang telah diambil oleh pelajar. Kalau dilihat contoh-contoh organisasi yang menawarkan upskilling program, kita ada di peringkat KPT, di peringkat Ministry of Education, di mana dia ada kerjasama di antara Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi dan juga MTDC, Malaysian Technology Development Corporation, bagi meningkatkan keboleh pasaran graduan. Kita ada program di bawah kerjasama KPT dan MTDC menawarkan upskilling program yang boleh disertai oleh graduan. Dan kita ada, dan selain daripada usaha sama di antara KPT dan juga MTDC, kita ada juga daripada MDEC, MEDEC, Malaysian Digital Economy Corporation, dan juga corporate agency yang lain, agensi-agensi corporate yang lain yang juga bersama-sama menawarkan program-program yang untuk meningkatkan nilai tambah graduan. Kalau dilihat kepada program-program ni, program ini adalah pelbagai, ada yang diberikan secara percuma, ada yang diberikan pada at discounted price, ada pengurangan di situlah sikit diberikan oleh organisasi, dan ada juga yang diberikan allowance, pelajar diberikan allowance untuk menyertai. Contohnya untuk KPT MTDC, pelajar diberikan allowance untuk mereka sertai, tapi mereka perlu membuat permohonan. Saya rasa itu saya dah berikan kepada Dr. Zarina, dan di peringkat cawangan rasanya melalui Dr. Azdin informasi juga diberikan, di mana graduan boleh memohon untuk menyertai KPT MTDC program. Jadi pelajar diberikan allowance, tapi dalam masa kalau tak silap dalam masa 2 bulan untuk mereka sertai sepenuh masa, secara sepenuh masa. Ini adalah contoh upskilling program yang diberikan. Okey, modul-modul yang diberikan di bawah upskilling program adalah seperti berikut. Penekanan diberikan kepada peningkatan digital skills. Modul ada seperti berikut, seperti yang ditawarkan oleh MDEC ataupun KPT MTDC, on cyber security, data, software development, ataupun ada juga corporate-corporate corporate agencies yang menawarkan professional certificate. Selain daripada itu, graduan juga boleh memohon secara secara individu untuk meningkatkan nilai tambah mereka, khususnya dalam food and beverage industry. Okay, ini adalah option yang ketiga lah. Jadi saya selesai dah menekankan kepada tiga option yang ada lah. Yang pertama, pelajar boleh melanjutkan pengajian ke peringkat yang ketiga, yang lebih tinggi. Yang kedua adalah untuk menyertai upskilling program, dan yang ketiga boleh bekerja lah selepas menamatkan diploma pentadbiran awam. Jadi saya juga ingin menekankan kepada perkara berikut, dan sebagai pelajar saya pasti ada perkara-perkara yang perlu dititik beratkan untuk menamatkan pengajian di peringkat diploma, dan juga untuk melahirkan motivasi, menyebabkan motivasi di kalangan pelajar untuk mereka menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi untuk ini ada beberapa lah panduan yang saya ingin tekankan lah, ya. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti objektif
ataupun personal goals, individual personal goal. Jadi ia memberi kita tentang arah tuju, arah tuju ke mana selepas ini. Jadi kalau pelajar ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, apa yang perlu dilakukan sekarang. Jadi kena tahu dululah objektif yang nak dicapai. Ia adalah panduan untuk kita mengenal pasti tindakan, sikap dan juga dalam kita menghasilkan kualiti kerja yang lebih baik sebab kita ada objektif-objektif yang hendak dicapai. Jadi dalam hal ini saya juga ingin menekankan bahawa pelajar perlu menekankan kepada kecemerlangan akademik. Apa maksudnya kecemerlangan akademik ini? Kalau diikutkan, kecemerlangan akademik ini adalah bermula dengan keperluan untuk kita tahulah tujuan hidup kita, objektif yang kita nak capai dan disusuli dengan tindakan. Jadi academic excellence ni ada banyaklah, ada komponen satu adalah untuk menjurus kepada perkara-perkara yang wajib yang perlu kita laksanakan, iaitu adalah keperluan-keperluan khusus. Keperluan-keperluan khusus ni apa yang terkandung dalam pelan pengajian, apa yang terkandung di dalam khusus-khusus di bawah diploma pentadbiran awam. Jadi dalam hal ini pastikan segala tugasan diberikan dilaksanakan dalam masa yang ditetapkan, tugasan dihasilkan dengan kualiti yang tinggi, dan kita mengambil kira juga peluang untuk kita bekerjasama dengan rakan-rakan ataupun kumpulan-kumpulan yang wujud, yang diwujudkan untuk kita laksanakan tugasan yang bersifat kumpulan dan juga tugasan yang bersifat individual. Jadi itu adalah perkara utama yang menuju ke arah academic excellence. Okay. Yang ke selain daripada itu, untuk pencapaian academic excellence perlu ada keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah untuk memastikan bahawa kita berupayalah untuk melaksanakan segala keperluan khusus. Jadi ada keseimbangan di situ di mana kita juga memastikan kita physically fit, physically fit for the programs, activities yang akan kita laksanakan. Kena jagalah. Self-discipline is very important. Self-monitoring is very important and self-directions is very important dalam kita mewujudkan keseimbangan untuk kita menyelesaikan tugasan-tugasan di bawah keperluan pelan pengajian program dan juga untuk kita memberi penekanan jugalah kepada keperluan individu, keperluan personal yang kita ada. Okay, ini adalah terus kepada pencapaian academic excellence. Yang ketiga adalah berkenaan dengan sikap, sikap dan perlakuan. Dalam ODL, it is actually the self-regulated process. Kesemuanya tertumpu kepada individu dalam minggu semester ODL, Open Distance Learning. Untuk kita mencapai ke arah academic excellence, pastikan kita memenuhi expectation yang diberikan oleh pensyarah. Maksudnya datang menunjukkan komitmen, hadir dalam masa yang telah ditetapkan, itu adalah sikap-sikap yang perlu ditonjolkan lah, untuk kita pastikan kecemerlangan dapat diperolehi, dan juga dari segi sikap dan juga perbuatan. Jadi dalam hal ini saya juga ingin menekankan kepada nilai budaya yang ada di UiTM. Pernah dengar, rasanya semua pernah dengar tentang ESI, Excellence, Synergy, Integrity dan juga IDAT, ilmu, disiplin, tanggungjawab. Ini adalah nilai-nilai utama yang perlu dipegang oleh pensyarah, saya sendiri dan juga anak-anak semula, para pelajar faham bahawa nilai perlu ada untuk kita memastikan ada keseimbangan di antara perlakuan, perbuatan kita dan juga untuk memastikan keseimbangan untuk kita mencapai academic excellence dari segi spiritual dan juga dari segi fizikal. Okay. Ini adalah perkara-perkara penting yang perlu diterapkan oleh pelajar. Yang terakhir, mempunyai well-balanced personality. Personality ini sangat penting
kerana personaliti ni akan lahirlah, zahirlah, terzahirlah ya, sikap dan juga perlakuan yang betul lah ya. Personaliti ni penting ya. Kita ada, saya rasa semua dah belajar lah, important taxonomies of personality ya, yang perlu semua bangunkan, wujud, dan ia boleh membantu kita dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh pensyarah, sama ada bersifat individu ataupun bersifat kumpulan. Jadi personality yang bersesuaian akan dapat memastikan bahawa kita dapat mengadaptasi ya, diri kita dalam persekitaran yang berbeza, khususnya dalam semester ODL yang memerlukan komitmen belajar secara fizikal dan juga penekanan juga ke arah pembentukan rohani dan spiritual yang sihat lah ya, untuk kita berhadapan dengan situasi ini dengan positif, berkeyakinan, dan kita dapat merealisasikanlah objektif-objektif yang kita nak capai ya. Jadi saya rasa itu saja untuk saya sampaikan pada malam ini ya. Saya serahkan semula kepada pengerusi majlis. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas sesi perkongsian oleh Dr. Aida sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan dengan sesi soal jawab. Hadirin